Selamat bertemu teman-teman. Dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana kita mengkonversi bilangan dari desimal, sistem desimal kepada non-desimal. Dan yang kita akan bicarakan adalah sebuah metode yang dinamakan metode nilai digit. Ini adalah bagian ketiga dari seri sistem bilangan. Jadi kita akan membicarakan metode nilai digit. Oke, ini adalah keempat sistem bilangan yang telah kita bahas, sistem desimal, kemudian yang non-desimal, yaitu yang adalah sistem biner, radix 2, oktal, radix 8 atau 2 pangkat 3, dan heksadesimal, radix 16 atau 2 pangkat 4. Jadi metode nilai digit ini seperti begini. Jadi kita berusaha mempertanyakan n, sebuah bilangan n itu yang adalah bilangan desimal ya, jadi dia radiksnya 10, itu sama dengan bilangan non desimal bernilai berapa? Jadi pertanyaannya ini, jadi kita mencari m, metode ini mencari m yang senilai dengan bilangan n dalam bilangan desimal. Oke, jadi coba kita lihat, jadi ini ya yang tujuannya. Mari kita langsung saja melihat contoh ketika kita mengeksekusi algoritma ini ya. Oke, jadi contohnya misalkan kita punya nilai 263 bilangan desimal, berapakah itu dalam bilangan oktal? Oke, nah saya juga ingin dalam halaman ini saya ingin menunjukkan, jadi ketika algoritma ini dijalankan, nilai apa sajakah perubahan-perubahan nilai dalam variabel-variabel yang terkait. Saya harap ini juga menolong teman-teman untuk bisa melakukan debugging kalau umpama programnya kalian membuat program lalu ada error. Ini adalah satu trik untuk mencari bug. Oke, jadi kita punya beberapa variabel ya, R besar, N besar, N kecil, dan R kecil. N-nya apa? N-nya itu adalah bilangan desimalnya. Kemudian M-nya apa? M-nya itu adalah yang kita cari, bilangan non desimal. Oke, karena dia variabel, tentu dia adalah dia punya tempat, satu lokasi yang di mana suatu nilai disimpan. Oke, nilai R-nya 8 ya. Ini adalah nilai dari radix yang akan kita cari nilainya. Kemudian ini adalah N-nya 263. Oke, kita buat yang langkah pertama. Tentukan pangkat tertinggi N pada R. Oke. Tentukan nilai tertinggi N ya pada R yang tidak lebih besar dari 200 pangkat ya, pangkat tertinggi. Dari lebih kecil atau sama dengan 263. Jadi kita cari 8 pangkat 1 memenuhi syarat. 8 pangkat 2 64 memenuhi syarat. 8 pangkat 3, 64 kali 8 itu sudah sampai 500 sekian ya, 512. Oh, itu sudah lebih besar karena itu pangkat tertinggi dari 8 yang masih lebih kecil atau sama dengan 263 itu adalah 2. Oke. Okay? Jadi 2 ini kita simpan di N. Oke. Okay. Yang kedua, bagilah N dengan R pangkat N. N dibagi dengan R pangkat N, 8 pangkat 2. Yang ini ya, kita dapat yang ini. Jadi 64, dari mana 64? Itu 8 pangkat 2 ini. Hasilnya 4 sisa 7. Nah katanya hasil baginya adalah angka pertama untuk M. Jadi 4 adalah angka pertama untuk M. Sisanya, ini sisanya ya, 7 itu digunakan untuk langkah nomor 3. Jadi kita simpan dia di R kecil. Lalu berikutnya, tolong kurangi nilai N dengan 1. Oke, jadi di sini nilai N-nya kita kurangi 1 jadi 1. Nomor 3, bagi R kecil, yang mana itu yang 7 ya, bagi R kecil dengan R pangkat N. Nah, ini R kecilnya. Ini R kecilnya, dengan kata lain ini sekarang di sini ya. Bagi dia dengan R pangkat N, nah, tetapi N sudah berkurang 1 sekarang, jadi dia 8 pangkat 1, karena itu sini 7 dibagi dengan 8.
Nilainya berapa? 0 sisa 7, 7 bagi 8 ya, 0 sisa 7. Katanya hasil baginya adalah angka berikut untuk M, oke? Okay? Jadi 0 ini adalah angka berikut bagi M. Kemudian sisanya adalah sisa R adalah sisa yang baru. Sisa yang baru mana ya 7. Jadi 7 ini diganti dengan nilai yang baru yaitu 7. Kebetulan saja nilainya sama. Kemudian N diminta untuk dikurangi satu lagi karena itu sekarang N-nya 0. Ulangi langkah ketiga sehingga N-nya lebih kecil dari 0 dan sisanya sama dengan 0. Oke. Okay? Nah, ini sekarang N-nya masih 0. Belum lebih kecil dan sisa juga masih 7 karena itu kita ulangi langkah nomor 3. Nah, mengulangi langkah nomor 3 gimana? Ini lagi ya. 7 dibagi dengan nah sekarang N-nya sama dengan 0. Karena itu sekarang kita membagi dengan 1. 8 sini 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, sekarang pembaginya 8 pangkat 0, yaitu 1. Berapa itu? 7 sisa 0. Oke. Okay. Jadi katanya kan 7 adalah angka berikut dalam hasil M. Oke. Okay. Sekarang R-nya diganti dengan ini sisa yang baru dan N dikurangi satu lagi. Oke. Okay. Ah, sekarang N-nya sudah negatif lebih kecil dari 0 dan sisa sama dengan 0. Sisanya sama dengan 0. Karena itu kita berhenti. Oke. Okay. Jadi hasilnya berapa? Ya ini 407. 263 bilangan desimal itu sama dengan 407 bilangan oktal. Kalau mau dicek, ya kita mau cek ya, benar nggak ya? Oke, ini kan pakai kedudukan nilai kedudukan ya, sistem bilangan Arab. Oh, betul. 263 bilangan desimal. Oke. Okay. Saya ingin memperlihatkan, jadi tentu saja ini mungkin agak kok ribet banget ya. Sebenarnya enggak juga. Saya hanya menunjukkan apa yang terjadi ya. Tapi saya pada halaman berikut saya akan tunjukkan. Jadi bagi kita untuk melakukan algoritma ini sebagai manusia sebenarnya gampang saja. Coba kita lihat contoh lain. 20 desimal itu adalah bilangan biner apa ya? Jadi sekarang R-nya, R besarnya adalah 2. Oke. Okay. R besarnya 2. Tentukan pangkat tertingginya. 2 pangkat berapakah yang lebih kecil atau sama dengan 20? 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. Udah lebih besar. Karena itu, nilainya kita ambil nilai 4, 2 pangkat 4. Oke. Okay. Jadi kita sekarang membagi n dengan r pangkat n, yang mana itu 2 pangkat 4. Mulai di sini ya. Oke. Okay. 1 sisa 4. Ini m-nya ya, ini adalah angka pertama m sisa 4. Nah, kemudian katanya bagi lagi R dengan ini, oke. Okay. Lihat ini bahwa ini belum. Nah, jadi ciri. Oke, okay, lebih baik saya mundur sebentar. Ciri yang kelihatan oleh kita bahwa N ini sudah negatif itu adalah bahwa kita telah membagi sampai dengan radiks pangkat 0. Itu adalah ciri bahwa N-nya minus 1. Oke, okay, kan kalau kita tidak menelusuri seperti ini, kita tidak tahu nilai N-nya seperti berapa. Ya, karena itu, ini ya, ciri bahwa dia sudah jadi negatif. Nah, sekarang kita sampai di mana tadi? Oke. Okay. Nah, dia kita belum pernah membagi dengan 2 pangkat 0 ya. Ini harus berturun satu demi satu ini, pangkatnya sampai dengan 2 pangkat 0. Barusan kita boleh berhenti kalau sisanya sama dengan 0 juga. Oke, jadi dengan kata lain, kita masih jalan terus. Ya, ini sekarang 4-nya kita bagi dengan berapa? Nah, sekarang 2-nya bukan lagi 2 pangkat 4, sekarang 2 pangkat 3, kurangi 1 pangkatnya, 0 sisa 4. Ya, karena 4 tidak bisa, tidak cukup untuk dibagi 8 ya. Oke,
Berarti 0 adalah bagian angka kedua untuk M, sisanya 4. Apakah kita berhenti? Belum, karena sisa belum 0 dan kita belum sempat membagi sampai 2 pangkat 0. Sekali lagi teruskan. Jadi kita bagi lagi. Apakah sisa 0? Iya betul, tetapi pembagian itu masih 2 pangkat 2. Karena itu kita lanjut. 0 dibagi 2, sisa 0. Sudah 0 sisanya, tetapi ini loh, yang N lebih kecil dari 0 itu belum dipenuhi. Karena apa? Karena kita belum pernah membagi dengan 2 pangkat 0. Berarti sekali lagi, nah sampai di sini, ketika kita sampai ke pembagian dengan 2 pangkat 0 itu 1, dan sisanya 0, maka kita tahu bahwa kondisi N sudah lebih kecil dari 0, dan sisa sama dengan 0 itu sudah dipenuhi. Karena itu kita berhenti di sana. Jadi berapa hasilnya ini? Oke. Jadi kita lihat hasil M-nya itu dari atas ke bawah kita lihat. Jadi 20 bilangan desimal adalah 10.100 bilangan biner. Kalau mau cek, kalau mau dicek, silakan. Kita akan lihat bahwa memang mereka itu ekuivalen. Bagaimana kalau bilangannya punya pecahan? Oke, sama lagi, ini masih bisa dipakai. Oke, coba kita lihat sekali lagi. Yang pertama, pangkat tertingginya adalah 2 pangkat 4 ya. Yang lebih kecil atau sama dengan 20,375. Sekali lagi, ini saya pakai titik, tetapi dalam bahasa Indonesia kita bilangnya koma. Oke, berarti sekarang kita bagi dia 20,375 dibagi dengan 2 pangkat 4, yaitu 16. 1 sisa 4,375. Ya. Yang jelas kita masih harus membagi ya, karena ini masih 16 ya, 16 dan sisanya belum 0. Karena itu kita teruskan dibagi dengan berapa? Sekarang 2 pangkat 4 bukan 2 pangkat 4 tetapi 2 pangkat 3 karena n-nya berkurang 1. 0 sisa 4,375 masih belum, sisanya masih belum 0, sisa masih belum 0, sisa masih belum 0. Nah, di sini sisa masih belum 0, tetapi kita lihat, oh, kita sudah membagi sampai dengan 1, berarti 2 pangkat 0. Nah, harusnya di sini M sudah lebih kecil dari 0. Ya, ini di sini sebenarnya kondisi ini sudah terpenuhi. Tapi sisanya belum sama dengan 0, karena itu kita teruskan. Nah, sekarang kalau N-nya berkurang lagi 1, kita berarti 0 kurang min 1, berarti kita membagi dengan apa? Berarti kita membagi, nah ini dari mana dapatnya 0,5? Karena kita membagi dengan 2 pangkat min 1. Di sini kan, membagi dengan 1 kan 2 pangkat 0. Kurang 1, 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu setengah 0,5. Okay. Nah, di sini sisa masih belum 0. Karena itu sekali lagi kita mau bagi. Tetapi pembaginya berapa? Sekarang 2 pangkat min 1 kurang 1. Jadi min 2, yaitu seperempat 0,25. 1 sisa 0,125. Masih sisa belum 0. Jadi kita teruskan lagi. Nah, di sini... Ya, jadi sekarang pembaginya berapa? 2 pangkat min 3 ya. 2 pangkat min 3 berarti 1/8. 0,125 bagi 0,125, 1 sisa 0. Nah, sekarang bukan hanya dia sudah N-nya sudah negatif, tapi sisa juga sudah 0. Berarti kondisi ini sudah terpenuhi, karena itu kita berhenti. Berapa nilainya? Hasil terakhirnya, nah, jadi kita... saya sudah bedakan warnanya ya, biru itu adalah bagian di mana dia adalah bilangan bulat, yang merah itu bagian di mana dia adalah bilangan pecahan, bagian pecahannya. Oke, okay. Di mana titiknya itu di antara pembagian 2 pangkat 0 dengan pembagian 2 pangkat min 1. Oke, okay, kalau mau dicek, silakan dicek, ini akan kelihatan bahwa dia betul. Sebagai latihan, silahkan ubah bilangan-bilangan desimal ini dengan metode nilai digit.
Jadi bilangan biner saja, oke? Karena ini yang paling sering dipakai. Oke, dengan kata lain, yang 127 bilangan desimal itu berapa bilangan binernya dan seterusnya. Pakai metode nilai digit. Sekian, dan jangan pernah berhenti belajar.